Razia di lapas kelas 2B Jombang dilakukan tim gabungan Polres Jombang. Selain menggeledah seluruh ruangan tahanan, petugas juga memeriksa narapidana satu persatu. Razia digelar sebagai upaya memberantas jaringan dan peredaran narkoba dari dalam lapas. Dalam razia ini petugas temukan alat isap sabu dan telepon genggam milik narapidana. Polisi kembangkan temuan ini.